sudah buat apa, nanti itu bisa, mungkin bisa jadi, boleh sharing gitu ya, sharing ke teman-teman yang ada di sini. Mana ya bola? Nah ini dia, asalan bola namanya. Udah presentasi belum Pak Lolo? Udah. Lagi loading. Nah, coba. Tapi bagus kok enggak ini, Pak. Enggak apa-apa, ditunjukin dulu kan, jadi kita tahu. Bikin apa? Wah, wow, bikin apa ya? Ntar dulu. Di pause. Di stop, di itu lagi. Iya. Oh iya, nah. Oh, itu kayak apa ya? Game itu ya, kayak pingpong gitu ya. Iya, Pak. Tapi gak ada lawannya. Iya, tapi gak ada. Iya, tapi gak ada lawannya. Tapi kalau masalah itu pernah. Bronnya Galaxy. Iya, BG. Ya, kalau masalah itu pernah. Pernah ya? Aku belum. Oh, belum. Kelas 4, ingat. Oke, yaudah. Nanti coba, nanti deh kita coba bikin ya. Nih. Ya. Kita coba bikin. Karena buat kalau nggak salah, terlalu save dulu. Saya takutnya. Nah, kita nanti coba bikin yang. Kalau lo buat juga yang mana? Mana? Lo kalau nggak salah pernah buat ini. Anjir lo, kelas berapa sih emang? Ini Pak Lolo kayak buat anim gitu, Pak. Oh iya. Coba. Oke, ada lagi nggak kira-kira? Nggak ada. Itu Pak, tapi Lolo belum buat Lolo belum buat manifest. Oke. Ya, siap. Ini memang banyak kemarin. Ada lagi yang mungkin yang lain yang mau coba menyampaikan, Pak, aku udah bikin ini. Pak, saya belum selesai, Pak. Belum selesai. Saya mau nyelesain dulu. Oh gitu, iya. Emang kita mau buat apa sih, Pak? Enggak, Bapak mau tahu dulu dari kalian, sharing waktu dari kalian. Kita mau apa buat, ya, apa tuh namanya? Kalian buat. Kita mau buat itu, Pak. Apa tuh? Mau buat, apa tuh namanya? Mau buat kayak Squid Game gitu. Tapi karena Pak Sobat enggak ada lagi, jadinya lo hapus aja datanya. Oh gitu ya. Iya. Berarti udah saya belum. Banyak ya. Ini Lolo mau buat Squid Game lagi. Oke, iya. Ya, kemarin sih kita buatnya beberapa yang ini ya, kayak gini nih. Ini kan yang kemarin ya. Balon, ya kan? Nah, ini yang kemarin ya, yang kita bikin ya. Ini kalau diklik-klik-klik-klik-klik ini, skornya bertambah gitu ya. Sampai selesai. Nah, ini ya. Coba lagi, Pak. Lo mau terakhir lihat tadi. Ini yang kemarin minggu lalu ya, 2 minggu yang lalu ya. Kemudian kita buat ini nih ya. Pluk. Nah, tuh. Ini juga lumayan ini apa namanya? Balon pop namanya. Nah, jadi kalau diklik-klik dia akan berbunyi seperti balonnya meletus gitu ya. Nah, dan bisa harusnya berhenti setelah semua balonnya dipecahkan. Ini bisa ditambahkan juga dengan waktu. Gitu. Ini Lolo mau buat kayak game gitu.
Ya. Oke, nah ini yang waktu itu sudah pernah kita coba buat. Lalu ada lagi yang kemarin kemarin itu ini kan ya, yang gol ya. Nah, yang ini juga sudah kita buat minggu lalu ya, game gol gitu ya. Nah, sekarang coba mungkin yang lain kali ya, selain dari itu. Ada nggak yang mau bikin, atau kita bikin apa yang ini ya, selain dari yang kita buat anjing kan mobil. Oke, kita coba bikin ini deh, bikin bot ya, bot. Nah, ini yang bot belum kita bikin nih kan, kalau kemarin kita bikinnya game race ya, game car ya, game car. Tapi kita sekarang coba buat yang baru. Yang itu kan, itu Pak yang ada balap mobil Pak, kalau mau. Terus balap mobil. Kita bikinnya yang biasa-biasa aja dulu ya. Nah, oke, kita akan coba bikin apa ya namanya, apa, boat race ya. Kalau ditulis di sini boat race, boat. Jadi kalau kemarin kita kita bikinnya car ya, car race, tapi kalau ini kita bikinnya boat, yaitu apa namanya, perahu ya, boat. Nah, kayak gini nih boat. Nah, cuman botnya itu di sini asetnya nggak banyak, maksudnya hanya satu ya. Ini botnya ya. Kalau itu yang kan bajak laut, Pak. Hah? Itu kan bajak laut. Iya, botnya yang bajak laut di sini. Kalau yang lainnya ada nggak ya, kira-kira? Bapak, kayaknya Lolo buat kapal sendiri deh, Pak. Ada kapal sendiri ya, bikin kapal boleh. Oke, Lolo. Atau Lolo nanti buat kapal sendiri ya, Pak. Bapak carikan gambar ya. Bentar. Carikan Lolo gambar. Gambar nih kapalnya. Boleh, gambar. Gambar sendiri juga boleh. Kapalnya bentuknya kotak. Minecraft. Carinya yang tampak atas ya. Coba kita cari di Google deh, buat yang PNG atau SVG ya, tapi yang dari atas, dari penampak atas. Kalau nggak ada nanti Bapak kasih deh, cari nih. Kayaknya agak. Oke, gambarnya nanti Bapak kirim di mana ya? Di sini bisa nggak Bapak kirim sesuatu di chat? Palingnya bisa nggak? Oh, bisa. Palingnya nggak ada, Pak. Taruh di ini deh. Bapak taruh di apa namanya? Google Classroom. Oke. Kalau itu yang mau beli. Saya nggak bisa share, Pak. Kenapa? Jangan share. Diulang aja. Ah. Kan nanti Bapak kasih link. Gambar, gambar. Buat. Tapi ini sebenarnya bukan buat ya. Bapak pasti saya nge-lag kali. Kenapa? Bisa apa? Udah. Udah, Pak. Saya dapat 8 juta. Sombong banget sih. Kenapa? Aku sombong banget. Enggak. Baik, tekan di mute. Nah, tuh di link ada ya. Di link. Oke, itu kalau mau ambil apa? Ini. Caranya tadi, Jadi langsung upload script. Ya, caranya tadi diklik yang di bagian sprite, lalu
ambil yang upload ya, upload Sprite. Oh, nanti pilih gambarnya tadi. Nah, ini gambarnya udah bisa. Ya, boleh, silakan. Nah, ini bisa dikecilin ya, caranya di size-nya diganti, misalnya jadi 25. Nah, boleh, kecil aja. Ini kita kasih bentar, nama Bu. Bentar, Kak. Saya lagi mau buat script ini. Perahunya itu di background atau di sprite? Perahunya di sprite. Di sprite. Sprite ya. Nah. Oke. Okay. Terus kalau sudah di dimasukkan ke sini, backdrop-nya kita ganti ya. Backdrop-nya kita ganti warna biru semua. Backdropnya kita ganti warnanya warna apa? Mau itu Pak besarnya jadi berapa Pak besarnya? 25. Backdropnya kita ganti warna apa nih ya? Warna air, warna air ya, biru air nih. Pak tuh ukurannya berapa Pak yang botnya? Botnya 25 aja, 25. Oh, okay. Wah, saya kan baru download tadi ya. Ganti yang biru deh. Kalau biru bisa nggak? Warna biru. Birunya biru. Backgroundnya biru. Ya, birunya biru ini. Tuh biru laut ya. Biru laut. Sebentar. Ya. Lalu. Boleh tambahin ikan? Kan ini kita mau itu, mau bikinnya bukan ingin ikan. Nah, bentar, Pak. Iya. Lalu kita tambahkan, ya ini boleh dibikinnya pakai gini nih, pakai apa namanya, brush boleh. Ya. Pak, botnya ukurannya berapa? Botnya 25. 25. Yang boleh 20 boleh. Nah ini. Kalau agak terang dikit ya Pak, makan Pak, agak terang dikit. Boleh. Nah, terus kita kasih warna tanah itu kan coklat ya, coklat di sini. Coklat ya. Jadi kita bikin pinggirannya juga, Pak. Iya, bikin pinggirannya supaya dia nanti ada ininya, ada apa ya namanya? Jalurnya ya, jalurnya. Nah, misalnya jalurnya dibikin gitu. Dari sini. Itu berapa ya, Pak? Kita terus ikan berapa itu? Oh iya. Ya ini boleh kalian pakai beras, boleh juga kalian pakai garis ya. Tapi bagusan pakai beras aja, biar kelihatan kalau ini jalannya nggak rata gitu. Nah, kita bikin dulu tepi-tepinya. Nah, tepi-tepinya kita kasih warnanya coklat. Bentar, pas saya belum buat jalurnya Pak. Iya, nggak apa-apa, ditunggu. Kita coba bikin jalurnya ya. Nah, kan jadi kelihatan kayak ini ya, kayak ada lahan-lahannya. Nah, nanti kita kasih jalur. Biasanya di sini 40 lah, terus ke sini gitu ya. Jangan terlalu sempit, kasih yang juga kayak labirin gitu ya Pak. Iya, sepertinya kayak labirin. Oh, tapi yang enggak labirin. Tapi yang enggak labirin banget. Mama buat warna hijau untuk tanah. Hijau boleh ya. Pokoknya nanti gimana Pak? Nanti warnanya ini harus disesuaikan. Nah, terus biar tebal gimana Pak caranya? Ini berasnya dinaikin. Oh, Pak. Itunya kapalnya. Nah, berapa kali ini itu dari cek. Ukur 25. 20 juga boleh. Makin kecil enggak apa-apa, makin bagus. Atau 15 juga boleh. 15. Gila nih 15 ya. Enggak apa-apalah. 15. Nanti kan dia menyesuaikan jalanan ini nanti.
Terus jangan lupa kalau sudah tambahkan di sini misalnya hijau ya. Ya, misalnya tambahkan hijau untuk finishnya. Nah, ceritanya ini apa namanya bahannya ya? Ya, masih di backdrop masih. Jadi backdropnya cuma satu. Jadi kita pakai brush aja buat gambar-gambar ya, buat gambar ini kita pakai. Nah, ini udah jadi nih, udah jadi lahan untuk perahunya lewat gitu ya. Jadi perahunya kita kasih coding. Ya, perahunya nanti kita kasih coding. Si boatnya nanti kita kasih. Oke. Boleh. Oh, di kanan bawah itu Pak dikasih warna hijau. Iya, kasih hijau. Papa, kita bikin kayak mobil ya, Pak? Nah, betul kayak mobil. Kalau kemarin kan kita bikinnya mobil ya. Warna coklat. Iya, Pak, tapi kalau ini bukan kayak gitu, Pak. Iya. Kan kalau masalah ada kayak Iya, kayak kar, nah, kayak kar. Bukan kar, karakter kucing mau makan ikan. Oh iya, itu yang maze ya, pakai maze ya kemarin. Apa yang ini itu buat finish ya Pak? Iya. Oke. Nah, sekarang kita mau Ini udah belum? Udah Pak. Udah ya, kita belum. Ya nanti bisa diikuti setelah ini. Nanti kita akan coba masukin codingnya dulu ya ke si botnya ini ya. Jadi nanti boatnya ini, perahunya ini akan kita kontrolnya dengan mouse. Ya, kalau kemarin kan kita pakai apa namanya? Panah ya. Pakai panah. Nah sekarang kita kasih yang mouse-nya. Pertama kita kasih when click ya. Lalu kita kasih point in direction. Dari sini itu maksudnya apa? Nah ini kita menghadapkan si kapalnya sesuai dengan ini ya. Directionnya kan 90 ya. Berarti kita kasih point directionnya. Point direction itu ada di sini. Point in directionnya 90 supaya dia menghadap ke atas ya. Point in directionnya 90. Supaya dia ke atas. Jadi kalau diklik ini dia posisinya ke atas ya. Jadi kalau nanti si ininya kita putar gini, pas kita mulai dia akan ngadep ke atas lagi. Jadi startnya itu selalu dia menghadap atas. Ya. Kan lewatnya lewat sini ya, nggak mungkin ke kanan sini ya, lewatnya kan. Terus saya belum ya Pak. Iya, terus kita kasih go to. Nah, go to XY-nya sesuai dengan ini. Nah, ini kan min 198, Y-nya min 153. Belum, nggak apa-apa nanti lanjut. Ini bisa saya di. Saya kan 96 kalau saya ingin ketutupan Pak. Iya. Nah, lanjutin dulu ya, Bapak lanjutin dulu ininya ya. Nah, habis itu kita kasih kontrol forever ya, supaya apa? Supaya dia nanti terus-terusan ya. Kita looping yang ada di sini. Yang kedua itu point in apa tuh Pak? Point in direction. Point in direction. Itu gimana Pak? Hah? 90 derajat. Kenapa? Point in direction. Ada di motion. Gitu ya. Nah, terus ini forever-nya kita ambil point toward. Nah, point toward mouse pointer. Jadi kita pakai mouse. Mengendalikannya pakai mouse dan kita move ya dan kita kasih satu step. Setiap kali dia mengikuti itu kita kasih satu step ya, geraknya satu step. Nah, kita coba ya, tuh dia akan bergerak menyesuaikan dengan mouse ya. Tapi kok itu arahnya aneh ya Pak? Iya arahnya aneh, jadi dia nanti akan
Arahnya cuman aneh ya, yang begitu ya, yang begitu arahnya jadi aneh ya gitu. Nah coba point directionnya kita ganti jadi nol ya. Takutnya ini directionnya dia. Aja. Kalau kita ganti jadi nol nanti, tuh sama aja. Iya malah aneh. Atau kita ini kita rotationnya kita okein coba ya. 90. Direksinya kita open di bilang, tapi nanti jadinya jelek loh kalau nah, gini ya, bisa gini nih, tapi dia nanti nggak bisa ke bawah, nggak bisa muter gitu. Ya udah, sementara ini biarkan saja rotation. Bapak tunggu Pak, lo belum itu. Tadi gimana Pak caranya biar itu Pak? Kenapa? Biar ke atas gitu caranya gimana tuh tadi? Biar ke atas. Ini tambahin point toward mouse pointer ini. Nanti Bapak dia akan. Itu enggak, Pak. Tapi kok masih tetap apa namanya aneh ya Pak arahnya ke kanan kiri. Sama. Gini, Bapak kan? Itu poinnya berapa ya? Go to position, random position Pak itu. Go to XY, go to XY-nya sesuaikan di awal di sini. Ya di awal go sini. Gue pengen pertama yang go yang point in direction, point in direction, point in direction, point in direction itu direction berapa Pak? 90. Kok dia kayak gitu sih Pak? Coba deh Pak. Bapak 90. 90 itu go to X ya? Iya. Tunggu Pak. Go X nya berapa Pak? X-nya sesuaikan dengan ini posisi posisi di awal. Kok itu miring Pak? Miring itu? Emang gitu miring-miring nanti dia nggak apa-apa. Ini posisinya sesuaikan di awal ya posisi awal. Ini Bapak tadi ngambilnya ini. Nah. Lalu dapatnya minus 155. Iya beda 65. Beda-beda tergantung kamu di situ. Beda-beda. Itu forever sama apa ya Pak? Forever sama? Ini point toward. Nah, sekarang kita point toward di sini di motion. Mouse pointer apa itu, Pak? Mouse pointernya udah ini, udah defaultnya sini. Nah, sekarang kita tambahin if ya. Kita tambahin if then. Kita tambahin if then. If then-nya kita kasih apa? Kita cek kalau arahnya kurang dari apa sih itu? Kalau arahnya kurang dari, ya ini berarti kita ambil yang ini nih, kurang dari apa lebih dari. Nah, kalau distance to mouse pointernya ya, ini ada distance-nya yang dari ini ya. Mana distance? Nah, kalau distance ke mouse pointernya lebih dari 5 maka dia jalan, harus jalan ya. Nah ini jadi buat apa? Jadi kalau misalnya ini lebih dari 5 dia jalan, tapi kalau deket nah dia nggak jalan nih, dia nggak muter-muter kayak tadi tuh ya kan. Oh iya Pak. Nah kalau jauh dia baru jalan mengikuti. Bapak kalau kapalnya miring ya, dia emang miring gitu ya. Kalau miring kepalanya lucu banget. Iya. Karena dia menyesuaikan ini, dia menyesuaikan arah siapa? Arahnya mouse. Nah kalau emang kalau kamu mau ganti biar nggak miring di custom sini, ini S itu bunyinya apa? Sama dengan di custom sini ya. Ini bisa kamu flip. Mana sih? Flipnya di sini, di rotate. Nah, coba arahnya kasih ke sini. Jadi pada saat ini, nah dia nggak miring. Oh. Ya. Dia nggak miring, ya. Oke. Ini nggak miring, udah nggak miring nih dia. Karena dari awal dia udah ngarep atas, gitu ya. Karena menyesuaikan si siapa? Bapak kodingnya itu gimana Pak? Yang itunya Pak?
Oh iya, Pak Dapa, Pak Dapa, bisa ya. Bisa ya. Bisa tiba-tiba. Lalu balik. Klik custom. Klik custom, nanti ya di blok ini gambarnya, terus ini kan tadinya nggak ada batas ya, tadinya gini. Oh begitu. Itu siapa sih? Yaki. Yaki bukan. Oh iya. Bapak ada yang mau masuk, Pak, katanya, Pak. Iya, ya udah ikut aja dulu. Masa diulang lagi? Ini juga belum selesai ya. Nah, ini. Oke, jadi nanti gini tuh ya. Ada gatal. Tuh, jadi nanti gini ya. Nah, dia akan bergerak mengikuti mouse ya. Nah, kayak gini. Dia nanti bergerak mengikuti mouse. Nah, sekarang kan ini belum dia masih bisa tuh melewati labirin yang kita bikin ya kan? Iya, tinggal menyentuh, Pak. Ya, kita kasih coding di sana. Codingnya Bapak sempat, Mama masih tetap miring, Pak. Miring. Aduh. Ininya udah diganti yang ininya. Nih. Udah. Posisinya Bapak udah begini. Miring, Pak. Iya, bikinnya begini, dimiringin. Bikinnya dimiringin. Emang Pak, saya juga tetap miring, Pak. Saya mulai sendiri. Kalau saya juga. Ini udah sesuai ini yang ini. Yang penting ininya udah sesuai ini. Pak, kok servonya juga nggak jalan ya, Pak? Nah, kalau nggak jalan mah belum di ini, belum di start sama belum di iniin. Mouse-nya belum digerakin, jadi nggak jalan. Bapak, Mama kalau miringin dia bentuknya biar miring ke kanan, Pak. Ininya. Bapaknya X-nya itu sesuai yang awal-awal, Pak. Iya. Jadi Bapak lihat gerakin, Pak. Apa? Emang Bapak bisa lihat yang kami bikin? Iya kan? Lurus tetap sama lurus. Tapi kalau mau lagi tiba-tiba gambarnya miring. Kenapa? Iya. Iya Pak, saya sama kayak lo Pak. Coba sih lihat nih. Coba lihat share screen coba nih. Bapak, apa sih yang salah? Aneh. Gak ada yang aneh perasaan. Coba share screen. Aku pindahin dulu ininya. Nah, itunya dihituin di ini sih. Nanti ya, pas aku miringin. Nah, ya. Itu dimiringin. Ini kan? Oke. Okay. Terus directionnya di sini diganti 0. Ini directionnya di sini. Tinggi. Itu nggak ada itu, dihapus saya aja yang atas ini. Aku hapus dulu. Delete. Pak, itu sama dengan atau nah, lebih mana directionnya? Oh, terus tinggal dipencet mulai aja. Coba di poin directionnya berapa directionnya? Poin directionnya 90. Itu directionnya 90 juga itu. Iya. Itu lurus kan? Aku belok kayak gini nggak paham. Nggak mau apa? Apaan ini? Udah, pas deh. Tapi kok nih. Oh, udah Pak, makasih Pak. Udah bisa. Iya. Sudah di sini. Ya itu karena terlalu dekat dia. Karena pelan-pelan. Nah, kalau mulainya dari bawah, itu ganti go to X-nya tuh. Go to X-nya itu minus berapa? Sesuaiin sama tempatnya itu yang di bawah. Kalau 155, tapi di sini pas enggak 19 enggak 193 kok. Min 193. Coba lihat tuh. Nih, min 185, min 143. Sesuaiin sama posisi awal, ya. Ya. Okay. Kalau ini berapa tadi? Min berapa? Itu tuh di layar kamu ada tuh. Min 143 tuh. Y-nya itu tuh di samping spread. Nah, itu kan ada. Kan? Iya, itu sesuaiin aja di situ supaya
Nah, dia posisi 43 sama tadi nanya ini berapa 14 ini tadi berapa? Ini aja min 185. Iya, min 185. Sesuaiin yang sekarang aja posisinya. Nah, oh, ya kan? Jadi dia dimana? Tapi kalau kita tetap kenal dirinya masih bisa lewat, Pak. Iya, ini kan belum ditambahin. Ini baru mau ditambahin tadi, udah banyak yang nanya. Ya udah, kita lanjut ya. Ya, Pak, lanjut, Pak. Apa? Itu yang distance to mouse pointer-nya? Ya. Distance to-nya ada di operator. Operator. Apa? Di sensing. Sensing. Nah, sekarang kita tambahin sensing lagi nih. Sebelum kita tambahin sensing, kita duplikat dulu yang ini. Duplikat dulu yang gambar bot-nya. Nah. Gambar botnya kita duplikat, terus gambarnya ini kita hapus-hapus supaya seperti dia pecah gitu ya. Nah, ya hapus. Oh, iya. Itu kan ceritanya apa namanya? Oh, diduplikat ya, Pak. Iya, diduplikat dulu jangan lupa. Ya. Kalau langsung dibuat sekarang? Diduplikat jadi ada dua gitu. Nah ini terus habis itu kalian bisa pisah-pisahin supaya kelihatan seperti hancur gitu. Ya di blok, digeser. Kalau buat kepala pecah. Boleh. Tuh. Pokoknya kayak inilah kayak hancur gitu ya. Jadi gambarnya hancur. Nah tuh kelihatannya hancur kan tuh. Ya. Jadi ada gambar. Ya. Ada gambar bot yang satu, ada gambar sini dia jadi hancur. Bikin dulu ini ya, udah ya, bisa ya? Bapak, kodenya, Pak. Belum, ini baru di duplikat doang ini, duplikat gambarnya. Saya melihat yang kodenya. Oh iya, ini udah nih, bikin ini udah ya. Terserah gambarnya, terserah kalian gambarnya. Lalu pas lo hapus nggak mau hapus-hapus gitu. Inilah. Kan namain nambahin gambarnya gimana, Pak? Duplikat di sini klik kanan duplikat. Oke, Pak. Dah. Sekarang kita ke codingnya ya, Nah. Sekarang kita kasih if lagi ya. Kita kasih if then. If then. Nah, kita tambahin if then lagi. Buat apa? Bapak lalu boleh nanya enggak? Lalu pas mau hapus kapalnya mau apa lagi? Coba lo sharing deh. Pak. Coba lo sharing deh. Udah ke bitmap belum? Bitmap. Itu mapnya mana sih? Kan harus pakai bitmap. Oh, bitmap. Itu ambilnya jangan yang hapus itu, coba back. Back dulu. Sampai kembali ke awal dia. Bentuknya sampai ke awal. Utuh. Ya. Nah, kamu kliknya yang ini aja, jangan yang itu. Jangan yang itu. Lolo dengerin dulu dong. Gimana? Sudah. Sudah mau sudah bisa dengar? Sudah. Sekarang klik convert to bitmap. Sudah. Nah, sekarang itu kan ada tanda panah tuh yang sebelah kiri ada. Nah, itu kamu pilih. Sekarang kamu blok kotak, geser. Nah, itu pecah. Geserin dikit aja, jangan banyak-banyak, jangan jauh-jauh geserinnya, jangan jauh-jauh. Ini lama hapus aja ya, Pak? Kalau dihapus hilang dong. Maksudnya itu biar pecah. Nih, contohnya seperti yang Bapak buat ya. Nih, contohnya seperti yang Bapak buat. Jadi dia tetap ada di sini, cuman dia pecah, geser-geser. Ini kan bagiannya ada nih. Ya tadinya di sini digeser ke sini gitu. Bapak cara ngiringinnya gimana, Pak? Ngiringin apa? Gambarnya jadi landscape. Ya ini tadi di blok.
Terus ini ada rotate-nya di sini tuh, ya kan? Oke. Nah, kayak gini. Jadi ini gampang kok, tinggal di blok aja supaya ini muncul nih, supaya ini muncul jadikan bitmap ya kan. Lalu di blok geser-geserin aja. Dah. Kita lanjut sini ya. Oke, ya, kita lanjut, Pak. Oke, kita pakai sensing lagi ya. Sudah hancur, Pak. Iya, kita pakai sensing, ambil yang touching color ya. Kita ambil yang touching dulu, color. Oke. Nah, color-nya kita pilih ya. Kita pilih yang ada di sini, yang warna coklat. Nah, supaya dia nanti kalau kena itu langsung. Touching color itu apa? Ya, touching color. Touching color. Oke. Nah, lalu kita switch custom ke picture 2. Nah, if itu di mana ya? Ya, if itu di on control. Ya. Terus kita kasih if then. Atau kita kasih hancur gitu ya. Hancur. Bentar. If then touch custom picture 2. Lalu kita switch lagi ke picture 1. Point direction-nya kita hancur. Ya, point direction-nya sama go to action-nya kita copy-kan lagi ya. Yang dua ini kita copy-kan. Kita duplikat ya. Bapak kalau belum selesai kita taruh sini. Cepet-cepet, Pak. Enggak, nanti kan bisa ikuti. Ini switch custom kalau lo custom itu ini di situ apa, Pak? Ini atau C? Huh? Oh, point in direction. Sudah. Bentar, Pak. Point in direction. Oh, yang kayak tadi. Ya, Pak. Lagi, yang atasnya. Itu. Iya, Pak. Bentar, Pak. Saya duplikasi. Oke. Terus jangan lupa atasnya ini kita switch dulu. Kita tambahin switch custom to picture 1. Supaya apa? Dimulainya selalu dari yang bagus ya. Nah, kayak gini bagus. Jadi kita tes. Point in direction. Yes. Hancur. Gitu ya. Atau apa, Pak? Yang switch custom to yes. Hancur. Gitu ya. Dia balik lagi ke awal. Gitu ya. Switch custom 1. Gitu ya. Habis itu. Bapak, itu switch custom. Switch custom 2. Awal itu custom 2, habis itu kan pino, habis itu custom 3, custom 1 ya, Pak? Custom 1, balikin lagi ke yang awal. Ke yang utuh. Habis itu custom 1. Nah, kayak gini kan, ini kalau nggak kena kan dia, itu ya. Nah, tuh, nggak hancur ya kalau nggak kena ya. Yang warna biru di bawah switch custom switch picture 1 itu maksudnya apa ya, yang biru touching color yang mana? Nggak, jadi 3 aja lah, apa kan, Pak, biar cepat, Pak. Kenapa? Bukan touching color, stepnya jadi 3. Boleh move stepnya juga boleh jadi 3, 5 juga boleh ya, 3 cepat. Aduh, kalau itu kecepatan, Pak. Ah, 5 kecepatan ya, udah 3 boleh. Dan itu apa, Pak? Yang poin itu apa tuh, poin apa tuh? Poin apa? Mana poin? Poin to work. Duplikat yang di atas duplikat. Ini dua ini sama yang di atas nih. Kenapa semua? Lo duplikat. Memang lo. Pak, sekarang bikinnya kecepatannya itu 3 lah. Boleh, 3. Tadi katanya kalau 2 kecepatan. Kelambatan kalau 1. Kalau 3 cepat. 2 juga boleh. Pokoknya tiga itu termalihkan menantang, Pak, tiga itu. Dua boleh, tiga boleh. Terserah kalian. Ini kan opsional ya, opsional. Maksudnya pilihan kalian boleh. Hancur. Ya, senang hancurinnya doang. Susah juga ya main buatan sendiri. Iya ya. Nah, terus kalau sudah tinggal kita bikin ini. Visual aja, Pak. Ya.
Apa itu switch custom 2? Switch custom to picture 2. Picture 2 ya. Oke, nah sekarang kita tambahin lagi. Enggak, Pak, di bawah yang itu pakai itu if. Go to X itu ya. Hmm? Go to yang sama aja yang di bawah indirect sendiri ya. Iya. Oh, di copy aja, di copy aja. Copy aja, sama yang dari atas ini sama ke bawah ini. Copy aja. Nah, sekarang kita tambahin lagi when touching color. Nah, ya. Nah, pakai berhasil sampai warna hijau. Nah, oh, color ya. Ya, touching color-nya. Baru kita kasih misalnya tadi apa? Size-nya. Bapak, lolo kok aneh, Pak? Menang ya, Pak. Menang bagiin gua tuh. Iya, menang gitu. Apa ya? Pas lolo, Bapak, pas lolo udah tambahin gua tuh X tadi, lolo copy. Jadinya itu, Pak, awal kapal lolo pecah. Nah, ya berarti kamu kena itu, kena warna itu. Terlalu dekat. Karena apa ini aja jaraknya terlalu dekat, kecilin aja itunya, kecilin apa perahunya, dikecilin. Udah 40 lagi, Pak. Iya, dikecilin aja. Nah, say apa, Pak? Say saya sampai gitu atau hore gitu bisa. Sampai juga. Nah, kita coba ya. Nah, kita coba nih. Bapak, ini aneh loh, Pak. Punya lolo, Pak. Punya lolo, Pak. 1 second ya, Pak. Stop all. Iya. Stop all. Nah, kita coba. Lolo aneh, Pak. Lolo aneh ya gambarnya ya, lo. Sama aja, pas ya. Itu awal, pas awal kecilin lagi, sama aja, Pak. Kapalnya hancur. Berarti kamu kena. Nah, tuh. Sampai, ya. Kalau udah sampai, langsung. Nah, ini Pak, betul loh, lo kan masih presentasi. Nah tadi sebelumnya kapalnya tiba-tiba hancur sendiri. Nah itu pas sepuluh ulang lagi itu kayak gini, Pak. Mana? Kapalnya jalan hancur. Mana? Mana? Ini lo masih presentasi nih. Tuh kapalnya tetap jalan walaupun hancur tuh. Itu kayak karena gitu. Itu karena lolo di awalnya nggak di switch kembali ke kostum satu. Coba dilihat di atasnya point in direction. Yang di atas itu di bendera. Nah, ini. Di bawahnya bendera itu ada switch custom to custom 1. Itu biarin aja, jangan dipindahin. Itu enggak, itu kenapa? Oh, kamu duplicate doang. Ya, jadi balikin dulu ke awal. Jadi kalau misalkan hancur, coba hancurin. Nah, hancur kan? Nah, itu touchingnya loh. Kamu salah tuh warnanya. Coba touchingnya, touching colornya diklik. Nah, itu diklik yang bawah. Nah, klik di situ. Dah, coba. Dah. Lagi. Ntar kita ulang dulu. Start. Oh, apa yang saya sampai juga itu, Pak? Pak, waktu udah menyentuh yang hijau itu, Pak, kita jalanin 0 second agar biar harus berhenti, Pak. Iya. Kenapa lagi? Pak, itu tuh go to X-nya itu? Iya. Sama kayak di mana, Pak? Yang ini, sama di atas. Yang di atas. Yang awal, di awal. Sama yang di awal. Nah, sama yang di awal. Lolo. Iya. Nah, ini nanti bisa ditaruh di bawah sini lagi ya. Nah. Iya. Jadi enggak perlu. Oh iya, kanan kirinya beda ya warnanya ya, makanya jadinya dia enggak hancur kalau kena kiri. Makanya ini warnanya harus sama ya. Gimana cara nyamain warna dua ini pada di background ini? Ya, baik di sininya, di backdropnya ganti warna ininya nih, kamu delete lagi, terus kamu ganti lagi warna. Ini kita delete. Sewarna. Sewarna. Kok di delete? Kenapa di delete? Punyanya Lolo. Punyanya Lolo tadi. Dia itunya sama. Gimana Pak cara nyamain warnanya, Pak? Nyamain warnanya, bikinnya satu warna. Bikinnya jangan diubah-ubah. Ini kan habis lah, kok hilang.
materi saya melentung main codingnya tuh yang kalau kita nyampe ke hijaunya pak itu tunjukin kok pak kodenya tapi bentar ber nah warnanya kan coklat nih tambahin if then aja sih nambahin if then nih pak udah pak buat dia kesimpul udah nih ini udah gede dan oh atasnya mau juga atasnya kan tadi udah iya tadi saya itu sih ngomong tadi dari itu ya. Ya. Ini nambahin if then ya if then aja coba ya. Apa ini udah boleh di share? Kalau udah selesai boleh di share. Itu nya touching color-nya itu disamain dulu. Touching. Udah sama nih. Lihat ya, udah sama. Terus dipencet di klik itu udah. Nah, ini apa? Nah, itu. Itu yang atasnya. Nah, habis itu dua. Oh, no. Oke. Udah. Tinggal apa lagi? Iya, bikinnya harus warnanya sama. Kalau nggak sama, nanti nggak bisa. Sebentar, Pak. Kalau belum buat yang kayak Bapak yang if touching. Ya, tambahin lagi. Ya, tambahin lagi. Udah ada ya? Masih ada ya? Itu bacanya apa? Katasin dong itu kodenya. Kodenya katasin. Oh, dikecilin aja ya. Green. Belum. Oke. Nah, sudah kan di situ apa tuh? Say. Say lalu stop ya. Stay stop. Say. Say say sampai. Say. Enggak ada tadi punya Pak. Say sampai. Say. For 2 seconds atau indoor. Say sampai. For 1 second. Say for 1 second. Nah. Kenapa kok saya biar kelompok saya cepi ini pak? Kenapa? Itu. Ini ya. Udah pak, lalu sudah pasang. Kayak gini pak. Nah. Nah, mari coba ya. Coba kita mainin dulu. Coba. Mau mainin, aku gak mau maju. Iya, itu nanti ini. Apa? Lagi koneksi kali itu. Pas kayak gini, juga gini pak. Iya. Download aja. Download aja udah. Ya di ekspor. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ya satu lagi ya. Kita buat level ya Pak, kita buat level ya. Belum. Kita tambahin ini, kita tambahin waktu ya variabel ya. Waktu variabel. Nah, kita tambahin variabelnya namanya speed ya. Apa sih namanya time? Sorry. Apa Pak namanya? Time. Waktu. Time. Waktu ya. Time. Kita kasih time. Jadi partnya error apa bukan dengan variabel. Variabel itu apa Pak? Tanya. Time. Nah, lalu kita mulai lagi ya. Kita kasih ini. For this sprite only atau only for all sprite? All aja. Nah, sekarang okay, kita. Sudah, Pak. Sekarang kita ini set when timenya. Set timenya ke. Set. Nol. Ke nol.
Kalau kita kasih forever, ya kita kasih forever. Kita kasih variable, itu kosong atau apa? 0,1 lalu change. 0,1 second. Ya, lalu change. Change time-nya jadi 0,1. Itu set up. Change time by. Change time-nya by. Nah, jadi kalau kita next, nah itu ya. Dia akan menghitung seberapa lama ya. Nah. Setelah forever apa, Pak? Jadi kalau if, dia kesini, Pak, abis itu Pak, if Pak, biar nanti kalau misalnya temennya ya. Itu udah terlalu lama gitu Pak, nanti dia gagal gitu gak Pak? Kenapa? Kalau misalnya apa namanya udah berjalan terlalu lama itu berarti nanti dia gagal gitu Pak? Enggak, iya bisa aja kalau mau pakai itu boleh. Misalnya terlalu lama ya, misalnya waktunya ini kan paling cepat misalnya 14,3 detik gitu ya. Boleh kalau misalnya dikasih di sininya ada apa? Ada if then lagi ya. Itu bisa, itu juga boleh. Tambahin if then juga boleh. Coba. Soalnya kalau nggak kayak gitu untuk apa rentangnya? Iya, oh, time-nya untuk ini aja. Oh, tadi Bapak 14 kan. Nah, nanti kalau misalkan ada orang lain yang mau main, oh dia segini skornya gitu. Itu bisa disimpan. Ya, ya, ya. Oke. Sampai sini ada? Lupa, lalu belum, Pak. Iya. Oke, ini siapa nih? Bapak itu change time-nya berapa ya, Pak? Kosong koma berapa ya? Ini yang presentasi siapa nih? Masih ada yang presentasi di plan 2. 0,1 ya, Pak? Oh, masih ada. Iya, 0,1. Bapak kira-kira kasih berapa detik, Pak? 0,1 aja. Enggak apa maksudnya kalau maksimalnya berapa waktu? 20 detik itu. Iya. Bapak kalau saya mau nanya, Pak, saya mau nanya, Pak. Apa? Kok di saya, Pak, waktu buat saya hancur gitu, Pak, temennya masih berjalan, Pak. Masih berjalan. Berarti itu harusnya dikasih stop all. Waktunya dikasih stop all. Ini di waktu ini, oh. Habis ini. Nah, ini cara memberi speed lagi gimana ya, Pak? Ini terlalu lama. Speednya di sini move. Move-nya. Move-nya diganti. Move. Move-nya diganti. Soalnya terlalu lama, iya. Kalau lo kan tukar 0,1 second, tapi 1 second berapa? Boleh. Yang tersebut sih. Lebih susah. Dan second. Dan ini. Dan ini. Dan ini sih. Tapi 5 step. Gimana, Pak? Di sini, Pak? Udah sampai sini udah. Oh, udah, Pak. Ini kok gini ya, Pak? Wah, ini. Oh. Yeah. Kamu ini buta. Oh, ini banyak jalannya agak lama juga ya, Pak? Iya, di move-nya ditambahin kalau mau cepat. Aku move-nya dua. La 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 la. Oke, coba. Apa? Ini kok misalnya. Oke, Pak. Kita bikin ini yang bawah samping ya, Pak? Ini gimana ya? Tadi coba yang ini kamu ke stop dulu, itu stop dulu, itu stop dulu. Tadi udah kita solve ya yang ini. Terus kamu customnya jadi klik nah, custom mana, Pak? Sebelahnya kode. Nah, sebelahnya kode ada customize. Oh ini. Nah.
Just to Mesh itu, itu kamu blok kapal kita gambarnya itu, kamu blok satu-satu dong, itu diklik dulu yang klik dulu yang di sini, klik yang ini nih panah. Nah, terus di blok ininya, di blok diblok gambarnya, diblok diblok gambarnya ini. Nanti ada rotate, nah, rotate-nya kamu kamu geser ke kanan. Nice. Ini rotate yang bawahnya, kan ada bawahnya dan rotate tuh. Ini. Bawahnya, bawahnya. Kamu lepas dulu itu, coba dilepas. Coba dilepas dulu. Itu di bawahnya ada rotate tuh, di bawahnya, di bawah, 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 bawah. Ini, kamu lepas dulu. Nah ini nih, sini, di sini. Ini. Nah, iya itu. Itu di diklik, tahan, geser ke kanan, ke kiri, ke kiri. Nah supaya dia geser. Ini. Oh, iya, ngadep sana. Jadi pas. Oke, nah sekarang kamu mulai coba. Bentar. Klik start. Nah. Nah, sekarang klik start. Klik gambar, gambar apa oh, bendera. Oh, iya. Ya. Oh, gitu. Nah, ya. Oh, iya, maksudnya. Oke, sudah ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, okay, ini Bapak share dulu ya. Copy di chat ya. Oke. Okay. Oh, di chat sudah ada. Ya, stop. Ayo kita kasih stop all. Ya, stop all. Apa Pak yang dikirim di chat, Pak? Link yang sudah Bapak yang sudah jadi. Oh, yang sudah jadi. Saya kirim di chat ya, Pak. Iya. Ntar pas saya udah jadi juga nih pas saya mau kirim bisnis. Oke, sudah ya. Lah, ntar pas saya share dulu pas nanti ya. Bapak lalu kalau di sini kok mati ya Pak? Biar hijaunya ya Pak. Teror apa ya? Kita hasilin kok. Ini Pak. Bukan, ini kenapa? Pak, ini Pak, hasil kita Pak ditaruh di mana Pak? Bisa di mana? Di chat, ya di chat. Oke Pak. Coba udah Pak saya. Bapak lolo kok. Bapak saya namanya itu bukan buat keras ya Pak? Iya. Bapak. Kok lolo kalau buat kalau di sini lolo pasti pas di tengah-tengahnya bendera hijaunya mati ya Pak? Bendera hijaunya mati. Ah, kamu salah naruh stop all kali. Stop allnya jangan di waiting di situ. Stop allnya jangan jangan dipakai di situ. Stop allnya itu kalau yang kalau udah nyampe warna hijau aja. Stop allnya di touching. Di touching gitu. Nah, kalau kan kita gerak kan Pak. Nah, ini pas lolo ketabrak, waktunya tetap berjalan. Mana sih, mana sih? Ketabrak coba. Ketabrak. Waktunya tetap berjalan, 12 gitu. Oh ya, kamu set. Itu kan gini. Itu, stop dulu. Nih, jadi... itu digabungin dari yang pertama, kalau mau nanti waktunya kembali lagi ke awal, maka ini digabungin ke pertama nih ya. Nih, ini selain di sini, ini bisa kita tarasin. Ini bisa kita taruhin. Itu ada yang sambil main Rubik ya. Oke. Mana kok presentasi baru? Iya. Ini kita pasti tahu ngadain besok ini deh. Pak, ini pak kita pas selesainya tuh jam 2.30 kan? Iya harusnya udah. Maksudnya stretching. Mau makan? Iya. Ya, Pak, anu entar.
masih di mute, ya, masih di unmute. Itu ngomong sama siapa? Sedang apa? Sedang Takimu. Oke, Nara. Muda. Nah, kalau mau waktunya kembali lagi, berarti duplikat dulu yang ini. Eh, ini belum di present ya dari tadi ya? Belum. Habis ngelihatnya yang punya lo doang itu yang di presenting. Ah, kenapa sih lo? Nah, ini ya. Kalau mau kembali, ini kasih set time lagi di sini. Jadi habis stop all di, sebelum stop all di sini, kita kembalikan lagi set time-nya ke 0 di atas ini. Ini variabelnya kita setnya ke 0 nih, taruh di sini ya. Nah, set time-nya ke 0. Jadi kalau misalnya kita ketabrak, hancur, berhenti ya kan? Balik lagi time-nya ke 0. Dari gimana, Pak? Tuh. Set time ke 0 tuh dari main variabel ya? Iya. Set time ke 0. Kita coba setelah nabrak. Jadi nggak mau, Pak. Tetap. Oh, berarti set time-nya taruh di sini aja. Tunggu dulu. Harusnya sama aja, Pak. Oh, sama aja ya. Ya berarti nanti kita cek lagi di sini harusnya bisa dihapus. Bapak kok saya enggak bisa ya, Pak? Kalau waktunya udah 18 harusnya kan berhenti semua, Pak. Tapi kok saya enggak berhenti? Karena enggak dijadiin satu ini, enggak dijadiin satu. Wow. Mari jalan. Nah, ini kalau kamu mau berhentiin ini bisa pakai if-nya di sini. Nih, if then-nya bisa ditaruh di sini nih. Kan? If time sama dengan misalnya ya. Gini. If time sama dengan misalnya berapa tadi? 15 ya. Maka stop all gitu. Ya. Jadi kalau dia kelamaan nih waktunya nih lama gitu kan? Berhenti sebentar minum kopi. Tunggu sampai hancur dan hancur lagi, hancur lagi. 14, 15. Ah, ini juga enggak ini nih, enggak. Mas, saya tinggalnya lambat. Entar saya terus. Putar balik. Balik ke sana. Lalu sebelum saya aja deh. Supaya lebih bagus. Ini panjalannya. Kalau bapak tetap sama, Pak. Bapak tetap sama. Kalau bapak mati, kalau bapak hancur keulang, tapi waktunya nggak akan habis. Iya. Sama ya. Waktunya nggak. Ya, nanti tinggal bapak... nanti tinggal dicek dulu. Karena kita nambahin waktunya tidak di dalam ini, tidak di dalam blocking sini. Ya. Ntar kita cek dulu geser ke kanan. Here we go. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Sementara itu dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan ya. Sudah waktunya selesai. Jadi memang gitu kata bapak. Ya, nanti kita lihat. Bapak, nanti ini cara cerinya gimana, Pak? Untuk orang main-main gitu. Iya, tinggal di share aja nanti linknya ya. Oke. Okay. Baik. Sudah ya. Oke, kita selesaikan untuk yang hari ini. Terima kasih buat banyak. Buat Bapak Remix. Hah?
Butuhnya apa lah remix? Ya, oke ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya, kita dulu dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabarakatuh. Waalaikumsalam.